Ibu Abdul Aziz almarhum dengan Nur Syifaiyah S.Pd. binti Bapak Asmui S.Pd. dan Ibu Sa'diyah, segera kita mulaikan dengan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan. Untuk lebih barokahnya acara kita pada pagi hari ini, marilah kita membukanya dengan bersama-sama melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Akhina Fillah Muhammad Akzomi Zakawali. Kepadanya dipersilahkan. Acara kedua, pembacaan suratul Fatihah dan salatun Nahdlatain yang akan dipimpin oleh Bapak Kepala Desa Bintang Rinjani. Kepadanya dipersilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita baca Al-Fatihah dan salawat Nahdlatain. Bismillahirrahmanirrahim. Li sayyidina Muhammadin sayyidina anam wa li sayyidi khawanil anbiya wal mursalin wa alihi wa ashabihi wal kiram jami'in al-fatiha. Li sahib al-azmi maulana abul madaris wal masajid مؤسسنا ولاد الوطن وقل له اسم زين الدين عبد المال المشهور ولم بنال ولوصوله وفروعه ولمحب الفاتحة. لجميع العلماء العاملين والأولى العارفين ولوالدينا ولمشايخنا ولنهدين ولجميع المسلمين والمسلمات الفاتحة. ودعنا بناتك الرحيم إلى يوم الدين وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا لجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. بما كسب الله الوافي والهادي إلى سبيل الرشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Acara selanjutnya, pembacaan khutbah nikah dilangsungkan dengan
akad nikah yang akan dipandu oleh Bapak KUA Kecamatan Suralaga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih umata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an umati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa arham umata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur ihfaz wa ayyid nahdatul watani fil alamin bihaq Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ya salihan fi siril Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikin. Sama-sama baca istighfar, syahadat dan shalawat. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal 'azim. Astaghfirullahal 'azim. Astaghfirullahal 'azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya, bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak penikahku Kanca P. Fatuhul dengan mas kawin seperangkat alat sholat, cincin 2 gram dan uang 1 juta rupiah dibayar tunai. Ya, oke, silakan diperbaiki. Fatuhullah, saya nikahkan kau dengan anak saya Nur Sifaiyah serta mas kawinnya seperangkat pakaian sholat, mas 2 gram dan uang 1 juta rupiah dibayar tunai. Saya terima nikahnya Nur Sifaiyah SPD binti Bapak Asmui SPDI dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana saksi? Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Dilanjutkan penandatanganan berkas nikah. Berkas nikah. Allah.
lain, baik secara hukum penegakan agama kita ataupun hukum perundang-undangan yang berlaku di negara kita Republik Indonesia. Buku nikah ini berlaku seumur hidup ya, tidak ada batasan. Mohon supaya jangan diganti buku nikahnya. Ya, jadikan buku nikah ini sebagai berkat. Mudah-mudahan perkawinan ini, pernikahan ini sampai hayat ya. Dan buku nikah ini mohon disimpan sebaik-baiknya dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Kalau ada kekeliruan kesalahan, mohon dikembalikan ke kawan ya, untuk diperbaiki. Sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Al-Suara Mas'ud Abdullah Kihan. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا والمصطفى ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة. Sama-sama kita hormati bapak-bapak, bapak-bapak kadus, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus kedua mempelai, begitu juga dengan wali, mengamalkan sunnah dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan perintah Allah Subhanahu wa taala yang langsung terdapat di dalam Al-Qur'an. Maka tentunya ini adalah ibadah. Dan kita yang menjadi saksi juga insyaAllah nilainya ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan Allah meridai pertemuan, perkumpulan kita ini, terlebih lagi terhadap kedua mempelai yang kita saksikan pernikahannya pada kesempatan ini. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti bagaimana cara beliau terutama membina bahtera rumah tangganya, bagaimana beliau bergaul dengan istri-istrinya. Karena di dalam salah satu hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan, yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, di sana disebutkan sebuah hadis, liyattakhiz ahadukum qalban syakira wa lisanan dzakira wa zaujatan mu'minatan salihatan tu'inuhu ala khair. Hendaklah salah seorang di antara kalian mengambil tiga hal, tiga perkara yang tiga hal ini sangat bermanfaat bagi kita ketika kita ambil dia menjadi teman dan pegangan hidup kita. Yang pertama kata Rasul, qalban syakira. Hendaklah kita membuat hati kita ini selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya begitu banyak. Wabil khusus kedua mempelai,
hari ini, tanggal ini, tahun ini, insya Allah tidak akan terlupakan. Sampai kapanpun, pasti tetap akan tercatat di hati mereka, di memori kenangan mereka. Nikmat yang besar, nikmat yang agung telah menyatukan mereka pada kesempatan ini. Maka kalau dia singkapi dengan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, itulah kebahagiaan yang hakiki yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya, syukuri nikmat yang besar ini, nikmat yang agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini. Yang kedua, walisa dan zakira. Disuruh kita memiliki lidah yang tetap menyebut Allah Subhanahu wa taala. Lidah yang tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan apa yang kita lakukan pada kesempatan ini. Acara yang bisa kita katakan bentuknya duniawi, tetapi karena di sana banyak zikir-zikir, banyak salawat, jadi bentuknya menjadi ukhrawi. Dunia kelihatannya, tapi pada hakikatnya ia adalah amalan akhirat karena banyaknya zikir-zikir yang ada di dalam acara ini. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan semua kita memiliki lidah-lidah yang selalu ingat menyebut Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting, yang sesuai munasabah dengan acara kita ini, adalah yang ketiga. Wal yattakhiz ahadukum zaujatan mu'minatan salihah tu'inuhu ala khair. Hendaklah seorang di antara kalian mengambil istri atau mempersunting seorang wanita, atau kita kiaskan, kita balik, seorang wanita mempersunting, mempersuami seorang laki-laki yang mana wanita tersebut adalah wanita yang mukminah, wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, laki-laki yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi ya Bapak Wali sebagai tokoh kita, terutama sebagai warga Nahdlatul Wathan, ya, karena beliau adalah ketua markas cabang Nahdlatul Wathan Kecamatan Suralaga. Tentunya beliau juga ingin kedua pasangan ini di samping mukminah, termasuk mereka adalah minan nahdiyin, yaitu dari warga Nahdlatul Wathan yang kuat, yang patuh, yang sami'na wa ata'na kepada pemimpinnya. Dan alhamdulillah, perlu Pelunggu maklum, menantu Pelunggu niki, ya, termasuk walaupun dah bajang, engkadu lah ini. Ya, masih bajang ini, beliau adalah bendahara, kalau tidak salah, bendahara pondok pesantren, masih bajang. Nah, jadi, insya Allah, ya, dari sisi mukmin mukminahnya, mudah-mudahan insya Allah terjamin, karena orangnya sudah berpendidikan. Begitu juga dari sisi nahdiyinnya, insya Allah juga sudah bagus karena dekat dengan pemimpin-pemimpin kita, terutama yang ada di sini. Selanjutnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita sudah berusaha mencari pasangan yang baik, yang saleh, yang salihah, insyaallah pasangan itu nanti yang akan membawa kita, membimbing kita, dan membantu kita untuk mendapatkan akhirat yang bahagia. Sekalui jamaah sekalian, munara pasangan kurang bagus, ya na demen timpa kebaikan, demen na timpa kejahatan doang, demen na timpa katakanlah sesuatu yang berbentuk angkara murka Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhnya akhirat orang tersebut akan tergadai. Bahkan bisa jadi dia akan meninggal dunia kedua-duanya dalam keadaan su'ul khatimah wal a'yazu. Kita bacakan Fatihah kepada kedua mempelai, mendapatkan keluarga yang berbahagia, dunia akhirat sakinah mawaddah warahmah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan pada akhirnya mari kita tutup acara kita pada kesempatan ini dengan berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mathahu. Wa la jahilan illa 'allamta wa la 'arusan dunya wal akhirah illa qadaytaha wa addaytaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. اللهم ألف بين قلوبهما صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا وإياهما ذرية عظيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian Allahumma fi baladina sabilur rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara akad nikah saudara Fatimah SPD dengan saudari Syibaiyah SPD. Dan akan dilanjutkan resepsi pernikahan. Semoga kedua mempelai menjadi keluarga yang sakinah. Oh,